Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Juandri Hutauru. Di video kali ini kita akan ke poin penghasilan dari seorang YouTuber ternama di Indonesia saat ini, yaitu Raditya Dika. Tanpa berlama-lama, berikut kita ke poin penghasilan Raditya Dika dari YouTube. Check it out. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke laman Social Blade dan kita sudah masuk ke datanya Raditya Dika. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 29 Juni 2007. Raditya Dika telah mengupload atau mengunggah sebanyak 1798 video ke kanal YouTube pribadinya. Hingga pada saat video ini dibuat, Raditya Dika telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 9.980.000 subscriber. Untuk jumlah penayangan video, akun YouTube-nya Raditya Dika telah mencapai angka 2.016.854.777 views atau penayangan. Social Blade memberi nilai total grade untuk akun YouTube-nya Raditya Dika dengan nilai B+. Di peringkat Social Blade, Raditya Dika berada di peringkat 29.897. Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber, akun YouTube-nya Raditya Dika berada di peringkat 310. Untuk peringkat penayangan video, akun YouTube-nya Raditya Dika berada di peringkat 4.372. Sedangkan di peringkat negara kita, negara Indonesia berada di peringkat 44. Untuk peringkat tipe channel, yaitu di peringkat orang, akun YouTube-nya Raditya Dika berada di peringkat 77. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Raditya Dika. Untuk estimasi penghasilan per bulannya berada di angka 5.000 US dollar hingga 80.100 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya berada di angka 60.000 US dollar hingga 960.700 US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar saat ini sekitar 15.000 rupiah, maka estimasi atau perkiraan penghasilan bulanan dari akun YouTube-nya Raditya Dika jika dirupiahkan adalah 5.000 dikali 15.000 sama dengan 75 juta rupiah hingga 80.100 dikali 15.000 hingga 1.201.500.000 rupiah yang didapatkan oleh seorang YouTuber yang bernama Raditya Dika dari channel YouTube-nya. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Raditya Dika berada di angka 1.000 subscriber per hari, dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 667.143 views atau penayangan perharinya. Oke guys, sekian dulu kita ke poin penghasilan dari seorang YouTuber yang juga seorang artis ternama di Indonesia saat ini, yaitu Raditya Dika. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, tinggalkan komentar di kolom komentar supaya channel ini berkembang. Dan jangan lupa subscribe ya guys.